Pernah suatu ketika dulu ini di tempat kita di Kelantan. Bawa mari daripada luar negeri daripada Iran, hafiz dia. Hafiz. Muda lagi. Lepas tu semayang terawih, baca Quran pra-pra-pra macam. Hebatlah. Dia nak buktikan. Kita kata dia kata Quran ini sudah diselewengkan. Quran ini bukan asli. Quran yang sebenarnya dia pegang yang lain. Tengok kata dia, oh, kita hafal Quran. Menunjukkan kita percaya sport demo tengok. Itu semua fitnah. Dia kata gitu. Tengok hafal. Lepas tu dia mari sembahyang terawih jadi tu imam. Rata masjid. Bukan sepanjang bulan tu satu masjid tidak. Masjid ni. Ni Kelantan kita. Mungkin kepada yang tahu dia ingat. Beberapa tahun yang lalu. Padahal kalau kita ni tahu, dengan sendiri mudah. Awal lagi kita boleh, kita akan ketawa. Kita akan geli hati daripada awal lagi. Sebab apa? Sebab dalam Syiah ni terawih dia tak ada. Mana ada terawih? Tak ada. Tapi macam mana dia boleh sembahyang terawih? Taqiyah lah. Itu jawapannya. Dia taqiyah. Dia nak menunjukkan dia hebat hafalan Quran apa semua. Dia pergi sembahyang. Sehingga sembahyang tu tak tahulah orang yang tak sedar ni tak tahu. Dia duduk sembahyang di belakang tu Syiah tu. Syiah tu sendiri kata bid'ah. Ni terawih ni. Rekaan Sayyidina Umar semata-mata. Tak ada asas daripada Nabi. Dia kata, itu kepercayaan Syiah. Tapi tengok macam mana dia boleh sembahyang terawih. Padahal benda tak ada tu dalam ajaran mereka. Dia boleh buat secara taqiyah. Dia boleh hafal Quran sungguh-sungguh. Taqiyah segala-galanya boleh.